langsung jalan Kasuari. Di sebelah sini ada yang jualan chicken mini, guys. Tuh, ada yang chicken mini. Katanya lagi siap-siap. Ada otak-otak juga ada tuh. Ini otak-otaknya. Kalau otak-otaknya berapa teh? Seribuan. Sama. Sama. Dipotong-potong nggak itu nanti? Kalau misalkan tergantung pesanan sih. Pesanan. Dipotong-potong bisa. Bisa. Dipotong-potong juga bisa. Enggak juga bisa. Tergantung requestnya. Iya, selera ya. Itu kuning-kuning apa kunyit? Kunyit. Otak-otaknya. Di sini jual otak-otak crispy chicken mini 5 pesanan. Udah dipanasin belum nih? Udah. Udah. Oh, udah dinyalain. Berapa hari cah jualannya? Baru seminggu. Seminggu. Nah. Belum lama ya? Belum lama, masih baru. Dulunya di mana teh? Sebelum di sini. Kenapa? Di sebelum di sini di mana? Sebelum di sini mah kerja pabrik. Oh, pabrik. Uh-uh. Pengurangan apa kenapa? Enggak, riset. Oh, kakaknya riset. Udah gak mau lah. Udah berapa tahun tuh? Udah 5 tahun. 5 tahun di pabrik. Mau desain aja, pindah. Bikin iyalah. Usaha sendiri. Iyalah. Mantap kok. Biar lebih puas, lebih bagus. Iya. Gak ada yang ngatur-ngatur ya? Gak ada yang ngatur-ngatur jadinya. Tadi buka jam berapa tuh? Jam 7. Setiap hari ya? Setiap hari. Tutupnya jam berapa itu? Sehabisnya sih kadang jam 4 udah habis, kadang jam 5 udah habis. Oh, patokannya jam 4 sama 5? Iya. Tutupnya? Tergantung habisnya aja sih kadang. Iya. Kadang kalau cepet ya tutupnya cepat. Libur nggak ada ya? Libur nggak ada? Nggak ada. Nggak ada libur, tiap hari buka. Semangat dong? Semangat lah. Harus semangat ya? Iyalah. Buat masa depan. Betul. Asli orang Jawa tuh? Jawa, asli Jawa. Jawanya mana tuh? Jawanya, Kebumen. Yeah. Oh, Kebumen. Ngapa-ngapa ya? Ngapa. Ini nunggu panas nih. Nunggu panas, belum panas. Itunya pakai ini doang, garpu, nggak pakai tangan nggak? Nggak lah. Gritingnya. Biar lebih bersih aja kalau begini. Iya. Yeah. Jadi higienis. Panas. Ini daging semua ini guys, nggak ada tulang-tulangan nih. Seribuan satu. Ada juga tuh yang tulang-tulangan digoreng. Bisanya bikin dulu belajar dari mana tuh? Belajarnya? Belajar dari YouTube. Dari YouTube juga. Berarti otodidak ya? Otodidak lah. Iya. Yeah. Ini gorengnya berapa lama ini? Gorengnya sampai matangnya aja sih. Sampai matang. 10 menit ada? Ya paling sekitaran. Soalnya biar matang sampai dalam jadinya. Lumayan lama ya? Lumayan lama.
Itu ibunya jualan apa itu? Ibunya jualan bakso ikan. Oh, bakso ikan. Bakso ikan tuna potong diri gitu. Ini panggil temannya. Terus dorong sana ya. Kalau sore banyak dijualan jenis atau? Banyak, kalau sore banyak di sini. Ada dimsum, jambu kristal. Macam-macam ya? Macam-macam pokoknya. Tepungnya tepung apa itu? Segitiga? Bukan, khusus gorengan. Cakra ya bukan? Iya. Cakra. Kalau pakai tepung segitiga kurang. Kurang cocok. Kurang. Itu buat kue kali ya? Segitiga. Kalau segitiga kayaknya iya deh. Soalnya kurang renyah juga. Oh, ada ini juga ya pengaruhnya? Iya. Kalau buat gorengan ngaruh juga. Iya. Kalau bagi saya. Hanya 2000-an satunya. 2000-an itu. Iya. Tapi tawat-tawat dipotong jadi dua kan? Iya. Dikasih selai. Dikasih selai digoreng sendiri gitu. Iya, kasih tepung kayak gitu. Udah itu doang. Lagi rame ya itu ya? Lagi rame di YouTube. Biasanya kalau lagi rame di YouTube peminatnya lumayan. Iya. Kalau di atas sini kan belum ada. Belum ada. Tapi kalau gorengnya campur kayak gini rasanya juga beda kali. Kenapa? Kalau roti gorengnya sama ayam gini rasanya juga beda kali. Ya harus sendiri. Iyalah, dipisah. Tapi manis. Iya. Kita nunggu matang. Nanti bumbunya apa itu? Saus. Mana? Yang ini. Iya, saus. Banyak sukanya pada saus, bukan bumbu itu. Bumbu yang itu apa itu? Serbuk ya? Bumbu dapur ada, cuman sukanya pada saus kita aja. Iya. Cocok ke saus sih. Iya. Tadi dulu kalau chicken. Bumbu dapur kurang kali. Ya, mungkin otak-otak itu kalau dapur. Enggak suka pada. Pada enggak suka. Mintanya saus kalau otak-otak crispy. Oh. Selera ya. Selera masing-masing. Nih. Gak boleh dibudu-budu nih, harus matang. Kalau gak matang kecewa nanti pembeli. Iya. Nanti rasanya kurang. Iya, betul. Di Cikarang udah lama teh? Enggak, saya baru di Cikarang. Baru? Oh, saya mulai dagang ya itu saya di Cikarang ini. Lah dulu di pabrik di mana? Di Jakarta. Oh, pabriknya Jakarta. Oh. Saya kira di sini Cikarang bukannya? Bukan, di Jakarta, di Garmen. Berarti dagang ini baru di sini Cikarang. Baru. Kenapa enggak dagang di sana teh, Jakarta? Enggak tahu kenapa pengennya di sini aja. Di Cikarang aja. Pengen cari suasana baru lah. Iya. Soalnya kan kalau di Jakarta kan lebih ramai lah, kota besar kan. Tapi pengennya di sini. Pengen suasana baru aja gitu. Iya. Bosan di Jakarta. 5 tahun. Baunya aja udah enak tuh. Baunya.
Kalau digedein nggak berani ya? Segitu aja apinya? Oh, segini aja soalnya. Ini juga udah gede-gede. Takut gosong ya? Nggak ini, nggak rata. Takut nggak mateng dalamnya, nggak rata. Ambil iseng-iseng konten buat sampingan. Apalah. Belajar. Yang penting pahala rezeki. Iya, betul. Udah mau mateng kayaknya. Udah sedikit lagi. Siapa tahu nanti bisa buka cabang. Amin. Ya rencananya kan juga ada ya? Rencana buka cabang ada ya? Ya kalau misalkan itu ya ada. Ada. Tahu Cipes nggak? Cipes. Cipes. Nah, tahu? Tahu. Di sana juga banyak tuh jajanan. Siapa tahu nanti kepengen buka ke sana. Ya nanti. Alhamdulillah dia cabangnya udah 3. Alhamdulillah. Ya. Yang di sini ramai tuh, yang deket ini bangunan. Yang bangunan sini? Uh-uh. Kalau dia bukanya kan jam 5 lah. Kalau hari Minggu, Sabtu jam 4. Kalau hari Senin mungkin jam tanggal 6 lah dia buka. Jam 4 sore. Iya. Ada kompor. Mateng. Agak susah ya angkatnya. Oh, soalnya ini kipasnya gede. Laten ya, Pak? Laten aja, Pak. Konsisten, laten. Iya. Tuh, udah mateng. Ini mau goyang lagi apa gimana, Pak? Apa? Mau goyang lagi? Goyang lagi, Pak. Itu rasa apa itu? Ayam. Sayap. Kalau sapi nggak cocok? Enggak. Iya, soalnya kan daging ayam. Beda. Iya. Nanti jadi nano-nano dong kalau rasa sapi. Motongin juga sendiri tuh ayamnya. Udah mandi juga. Awal-awal sendiri aja. Iya. Siapa tahu nanti ada karyawannya, ada timnya buka cabang. Amin. Namanya usaha kan. Tapi pindahnya udah pada mentar-mentar sih. Udah mentar banyak yang di sini belakang Roksi. Oh, di situ dia kebanyakan. Iya. Yang belakang itu Roksi banyak di situ yang tadinya dari sana, dari lapangan Matel. Oh, pindahnya di situ ya? Iya. Pasarnya Roksi itu? Iya, belakangnya. Coba kapan-kapan lihat. Malah enggak tahu saya. Aku ajak ada teman aku kan yang udah lama di sini kan? Iya. Yang pada di Bekasi Mata di mana? Oh, di belakang Roksi banyak. Kebanyakan di situ ya? Iya, kata dia. Sama di mana gitu kata dia banyak juga pada mencar-mencar. Orang pedagangnya banyak kan katanya. Iya, banyak. Temen aku dari situ belum itu lagi, belum jualan lagi.
Belum. Belum. Baru nyari lapak ya? Oh, ini ntar di sini. Mulai ya. Bulan depan kayaknya deh. Bulan depan udah mulai jualan. Iya, ntar bulan depan udah jualan. Tapi sore. Sore. Kalau saya dari pagi sampai sore. Iya.